Happy Dog Time. Suatnya makan. Laki-laki ada teman baru yang nanya, Mas Samson, kok bulunya tampak lembut, tampak kan belum bisa megang. Mereka bilang tampak lembut. Terus kadang-kadang kalau pas syuting malam-malam gitu kok berkilau. Yang ditanyakan samponya apa? Saya bilang samponya gonta-ganti karena Samson kan suka dikasih teman-teman gitu, dikir ini sampo apa. Apa aja lah kalau sampo itu gonta-ganti. Tapi kalau teman-teman pengen tahu, sebenarnya kesehatan kulit dan bulu itu juga yang membawa perubahan dari tidak terawat jadi terawat itu bukan hanya sampo, tapi perawatan dari dalam, khususnya dari asupan gizi makanan yang mereka dapatkan. Nah, Happy Dog itu sudah sangat mencukupi tuntutan asupan gizi buat anak bulu teman-teman semua. Nah, khususnya untuk yang bermasalah dengan bulu, mungkin bisa pakai Happy Dog yang lem, ya lem yang dimakan Samson ini. Oke teman-teman, hari ini adalah jadwal makan. Tapi ya ini bukan hanya Happy Dog. Kalau pas ada sayur, ya saya campur sayur. Kalau teman-teman yang sudah tahu lah itu sayurnya isinya ini, ya tidak apa, di skip aja ya. Tapi buat teman-teman yang baru gabung, Mas itu dicampur apa? Nah ini kalau teman-teman yang tahu, ada wortel, ada labu siam, air biasa tanpa bumbu, terus tak kasih sedikit putih telur, ya putih telur, itu aja. Putih telur biar ada tetep-tetepnya dulu. Oh iya, saya lupa. Yang bikin warnanya jadi merah ini, saya kasih angka teman-teman. Angka ya, karena apa namanya? Mereka kan kena parasit darah semua, sudah membaik, jadi perawatannya ya gimana caranya biar trombosit, ya trombositnya tidak turun. Jadi setiap makan, bukan setiap makan, kadang-kadang saya campur angka. Oke. Nah, ini yang bikin mereka ngiler-ngiler ya ini. Cuma segini nih teman-teman. Samson. Ini Rex. Tinggi. Nah, sedikit aja. Yang lain sama. Oke, sebelah dulu ya. Terima kasih Tuhan buat berkat hari ini makan Happy Dog, ada sayurnya. Berkati makanan ini supaya bermanfaat buat Samson, buat Genji, buat Rex, Peng, dan Gini, supaya tetap sehat, supaya tetap bisa menghibur teman-teman di luar sana. Terima kasih Tuhan. Amin. Hei, sini.